Viral sebuah video di media sosial, yang menunjukkan sekitar 6 orang tengah terjebak hujan lebat dan bernaung di dalam sebuah kios. Para pria tersebut memungut butiran es batu yang dinarasikan sebagai hujan es. Rekaman video yang disebut terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, NTT. Pria yang mengenakan jaket hitam dan celana jin pun turut memungut 2 butir es batu yang jatuh dari atap rumah warga. Dia meletakkan di atas telapak tangan kiri sembari menunjukkan ke sejumlah rekannya. Sementara, pria lain yang mengenakan topi, baju, dan celana hitam juga turut memungut butiran es batu. Tak lama kemudian butiran-butiran putih terus berjatuhan ke lantai permanen rumah itu. Masya Allah, ujar seorang wanita dalam video tersebut. Bupati Timor Tengah Selatan Agus Sempiter tahun membenarkan fenomena tersebut. Menurutnya, fenomena itu terjadi di wilayah Kapan Desa Sebuat Kecamatan Molo Utara, Kabupaten TTS. Gusem menyebut fenomena itu sering terjadi di setiap awal musim penghujan. Gimana kita ini? Kita ini mana ini? Mana? Jangan jam 1.